bersatu adalah kekuatan yang tidak terkalahkan. Dan damai pun untuk semua. Iya, Mas. Tadi Suri sudah telepon Bapak. Kalau Dila mau pulang duluan. Iya. Beberapa baju sama perlengkapan lainnya Dila bawa duluan ya. Nanti tinggal ambil beberapa baju aja. Iya, Mas. Dijaga kok kandungannya. Dila pamit ya. Assalamualaikum. Rindu ini akan segera berlabuh di tempat yang paling seharusnya berlabuh. Setelah 3 tahun meninggalkan kota Palu, mengikuti jejak suami yang tinggal di tengah sibuknya ibu kota negara. Kenangan bersama orang itu adalah kenangan paling indah di masa kecil. Namun, raga itu sudah tidak seperti dulu lagi. Raga itu sedang sakit. Keadaan ini sungguh membuatku gundah. Kau baik-baik saja? Hah? Iya. Sudah berapa bulan? Apanya? Usia kandunganmu sudah berapa bulan? Maaf. Usianya sudah 8 bulan. Sudah tidak lama lagi kalau begitu. Kenapa kau sendiri? Di mana keluargamu? Suamiku kerja di luar kota. Saya punya bapak di sini, tapi dia sakit. Oh, kasihan. Semoga dia cepat sembuh. Saya kebingungan. Di antara saya harus berbakti kepada suamiku atau menjaga bapakku yang sedang sakit. Kalau itu saya akan menyuruhmu untuk berbakti kepada suamimu karena itu perintah agama. Ayo pulang bapak, mobil kita sudah datang. Dia adalah ayahku, seorang yang sedang berjuang mempertahankan ingatannya sendiri.